Dan hari ini kita mencari udara segar ke villa. Sumpah enak banget ngeliat kesini, ijo-ijo. Seger banget udaranya. Assalamualaikum. Hai, wow. Wow. Dan hari ini memang kita kan lagi di New Zealand ya. Wow. Ini bagian dekat Lake Te Kapo ya? Iya. Namanya bukan Lake Te Kapo. Jadi Lake Te Putepu. Oh gitu. Wow. Ini ada sepupu-sepupu aku. Sepupu-sepupu aku, kesel. Ini mulai lagi mamam. Itu bapaknya di belakang. Gak apa-apa, backlight orang gak akan ngerti, it's okay. Ini, tolong dibeli bajunya. Nih Michi. Gim-gim. Kakak Zuran. Hey. Hai. Tuh. Ayah Achen, adik mamam. Tuh. Dan kita ke kitchen. Oh, ibu nggak ada, mana? Mpi lagi nyiapin. Apa Mpi? Makanan goreng tamusu. Waduh, tamusu. Babat. Wow, apalagi Mpi? Goreng tepung. Wow, apalagi Mpi? Goreng tahu. Apalagi Mpi? Jadi banyak banget ya. Iya. Waduh, ini apa nih? Ini babat. Babat. Waduh, Mpi is the chef in here. Jadi ini tahu, ini ada empal, tepung. Mbi sama ibu udah berapa lama berarti? Hampir 36 ya. 36 tahun? Luar biasa. Bibi ini adalah yang paling lama sama Maji sama Bapak. Pokoknya kecil-kecilnya dia kayak gimana, agak kayak gimana, agak kayak gimana. Belum lahir, nih dia belum lahir. Yes. Waktunya makan siang guys. Nah biasanya kalau di Bandung sesuai pesanan dari anak-anaknya Maji, makanannya adalah sesudahan ubah guys. Nih buat begitu Maji. Yes betul. Waduh. Sundanis. Tuh. Wah. Jadi pegan aja hari ini tar. Timun ada tahu. Oh iya tahu kan. Ah nggak usah, gua makan dulu aja. Ntar aja pas ke Jakarta lagi bro. Eh tapi ngomong-ngomong nih, kau usah apa bro? Wah Isopro 23. Waduh, minuman beredergi? Bukan bro. Oh. Iya. Kal, dulu ibu latihan kuda seberang sana loh, Kal, tuh di sana, jadi pemandangannya gunung. Tuh, kakak-kakak pada di sana. Vilanya di situ, jadi kalau jalan ke sini ya, Kak. Coba, Kakak. Jalan, Kak. Ada apa di situ, Kak? Perkebunan brokoli. Beneran. Kol. Ah. Om Danar nih. Tuh. Tuh. Aku pernah sampai atas sana. Ya Allah, Ule, happy le. Ini begitu. Begitu ini. Kena air. Waduh. Kan gulingnya. Nah, enggak tuh saya kamu enggak pakai. Kemana, Tar? Udahan. Adek, abis ngapain? Cari mamanya. Kebun sayur. Ini namanya MJ, Mang Jenny. Coba lihat seragamnya, lihat langnya coba. Edan, Edan Ting, Edan Ting. Edan Ting!
Kal, coba ibu lihat, tadi bobonya enak ya? Oh gitu, gimana? Bobonya enak. Ngapain bu? Hale ya. Tuh lihat, tiga darah lagi mencari ini lagi nih. Tuh, bisa menirukan segala macam suara. Coba ibu lihat kali ya. Kamu pakai sepatu mau jalan-jalan lagi? Wow. Nah, gini. Cie, kakak. Kamu yang lurus Salomon ini ya, Nadi. Ya? Apa? Salomon Nadi gambar keren. Oh, Rang. Gitu. Tuh tancepin, nah, Kak. Pegang ini. Sama ayah, Bu, begitu ya. Tapi lama. Takut dia. Enggak apa-apa. Jadi malam-malam ini kita pada apa namanya? Api unggunan. Terus ini jalannya enak banget. Sambil minum susu murni ya, Bu. Iya, susu murni ya. Ayah. Ya. Enggak apa-apa. Sini, anaknya mau turun. Kamu nak? Boleh tapi. Sini. Ah, iya, kelihatan tuh. Sekarang aku malam makan dia keluar. Kalau mau kemana? Nanti aja nanti. Everybody, semuanya. Tuh, lihat tuh. Wah, sini Kal. Wow. Wah, ini emang nggak perlu keluar negeri, di sini udah kayak camping, ya? Terima di bawah langit berkobar menyala. Lagu Anadri, Pak. Anadri bergembira di alam yang terbuka. Jadilah Anadri perkasa. Wanadri, Wanadri, pendaki gunung dan penempuh rimba. Datangnya dari kampung karena matahari guna mencari nyawa yang sejati. Hi guys. Hi guys. What my name is? My name is Sindai. Okay. I have a surprise. It's FTV. Really? It's called. Bye bye. Tomorrow. Oke guys, nah sekarang kalian sudah ada di tempatnya Papa Shad nih. Tuh, lagi lihat binatang-binatang Papa Shad ya. Ya, lagi di rumah Bandung ya, rumahnya Maji sama Bapu ya. Ya, mereka lagi ngapain sih? Kak, mana? Kak mau lihat yang mana? Itu dia Bambi-nya tuh, Bambi tuh. Tuh lihat tuh, itu Bambi. Kak, berdiri di sini aja nih. Kak, berdiri di sini ya. Yuk, yuk, sambil lihat Bambi yuk. Di sini yuk. Tuh sini, turun. Tuh, sambil lihat Bambi ya. Itu Bambi, Kal. Kal, tuh. Iya. Rupe. Tuh ada Rupe. Ya, Rupe. Kal senang sama Rupe. Iya. Gak apa-apa tuh, Rupe sama ibunya tuh. Itu, temennya Rupe tuh. Ya, kamu mau lihat lagi gak? Mau lihat yang lain gak? Yuk. Jadi guys, sekarang tuh kita lagi main di Bandung. Kita lagi mau lihat nih, hari ini ternyata adalah ulang tahunnya Asian. Yuk, ulang tahunnya Asian lah. Kali ya mau rayain sama Papa Syah juga. Sama Asian, oke? Wow, Asian. Oke guys, hari ini adalah hari ulang tahun Asian. Nah, dan juga hari ulang tahunnya Papa Syad. Nanti kita akan merayakan hari ulang tahunnya Asian dan juga Papa Syad. Oke?
itu seperti apa? Asian ulang tahun keberapa? Ntar, ulang tahun keberapa? Ketiga. 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 Oke, jadi kita nyanyinya gimana? Gimana nyanyiin ulang tahun? Happy birthday, Elsa. Oh, gitu. Oke, ready? You guys ready? Yes. Oke, so check it out. Asian mau dikasih hadiah sama Asia Teteh. Hadiahnya apa? Hadiahnya daging segar. Bukan apartemen ataupun apa itu? Iya sama Maji. Satu lagi. Biar kak. Sebentar. Iya tuh. Ada iung. Iya. Iya sama Maji. Wah itu ininya hadiahnya. Ibu. Jangan nanti lo di dalam aja. Itu ngambil shotnya. Biar dekat jari shotnya. Itu apa aja sih, Bro? Ini 3. Lagi sapi. Ayam. Oh, iya banyak juga ya. Oke, kata hari ini dagingnya ada iga sapi. Aha. Ada daging ayam. Ada sapi. Aha. Sapi tuh. Kemarin sama ada sapi. Oh. Pokoknya makanan favorit saya. Ini makanan favorit. Widih. Wah, itu artinya masih fresh banget tuh, Bos. Kita lihat seperti apa nanti. Ada bola juga nih, bola buat apaan? Ini buat dekor. Biasanya lilin tapi bola ya sekarang. Oke. Aku gak berani masuk ke dalam. Takut guys. Aku juga iya udah berat banget ini anak. Wah. Ngapain tuh, kenapa? Ada apa ya? Kita lihat yuk. Cucu bapu aneh-aneh tadi. Kita lihat yuk. Ayah lihat. Kita lihat yuk. Action mamnya apa tuh? Tuh action mamnya apa? Kita lihat tuh enggak. Action mau mama nih. Ayo Bapak Sat, cepetan Bapak Sat. Nah. Di apa shit lucu nih. Kecil banget itu. Serius? Iya. Ayo. Oh, atas enggak baju. Kalau mau makan tuh harus di karena biasa disuapin, jadi suapin pakai tangan. Mohon maaf, anak orang kalau kita suapin kan enak. Kalau anak harimau atau harimau disuapin bukannya putus tangannya. Kan dari luar. Oh, pakai ini, pakai tangan. Enggak pakai tangan. Apa pakai tangan? Oh, gitu. Ada caranya. Udah mulai makan tuh. Oh, gitu. Olahraga dulu tadi. Iya, ngabisin kalori, dia tahu gendut. Jadi, duh sebelum makan gitu kalori. Terus satu sehari berarti dia bisa makan berapa banyak? Maksimal 8 lah, 8-9 kilo udah dapat. 8-9 kilo tuh. Itu tuh dalam biasanya dia makan di sore atau sore? Masih sore. Jadi kan kalau misalkan sore makan, malam tidur.
Oh, siang-siangnya makan, siang-siang jadi tidur. Oh, jadi tidur, jadi malam bangun tuh. Ah, kalau misalnya kasih makannya siang-siang tuh, ya kenyang kan tidur siang-siangnya, malam-malamnya dibangun. Kasian. Oh, makanya kenapa makan cuma sekali dan even di luar di alam liar pun cuma segitu ya? Alam liar pun bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali makannya. Oh gitu? Karena kan hunting dia nggak tiap hari. Gue pikir tiap hari kalau hewan. Enggak, kalau gini hunting seminggu 2 minggu sekali dapat mangsa tuh. Misalkan babi tapi kenyang 20 kilo gitu. Oh, makan. Untuk 2 minggu ke depan lagi? Nggak mungkin tiap hari. Paling cepet juga. Misalnya nih. Jangan, itu punya Esa enggak ya? Kalau import biasanya 500-700 jutaan sih. Kalau yang udah kayak gini nih, berarti? Sama 500-700. Ya, mungkin obat ini lebih mahal ya. Karena apa? Lalu, balik lagi. Lari. Ini kan, Allahu Akbar. Sekarang kan lu udah punya satu. Belum punya. Kalau belum punya gimana sih? Bikin kandang dulu. Bikin kandang. Udahlah, bikin kandang. Kalau gue mau satuin sama Yaudah deh, barengin aja deh. Tapi punya dua satu, bisa gak? Harus ada ininya dulu. Harus ada kepemilikan sih. Kan apa nama PT. Ini deh bro, biar kita gak ribet-ribet lagi. Ini gue bayarin. Wah, jangan dong kak, satu. Satu Ginora deh. Jangan. Ini anaknya kalau kata orang apa? Jadi kalau bisa gue tiba-tiba kesini, orang bisa lihat, orang kan di Jakarta pada punya mobil, pada punya, gue males. Koleksi mobil tuh biasa aja bro. Kalau mobil beli, namanya tinggal bayar ada duit. Nah, jadi kalau ini nggak bisa. Nah itu baru dari anak sultan, lu mau beli sesuatu yang ketika lu punya uang tapi belum tentu ada. Ya, itu dia. Betul. Itu baru sultan tuh. Kalau ini kan kita udah tahu Sultan Kiputih, ya. Di mana lu mempunyai yang namanya harimau. Ya, itu dia kan. Nah, udah deh, biar kita kan kita saudara nih, gue bayarin yang sultan aja deh. Jangan lu, jangan. Lihat 500 juta gua tambahin. Pikir dulu. Tapi kan taruh di sini kan. Di mana? Di sini dong. Kan gua enggak punya, masa gua taruh di rumah gua yang di sebelah di Jakarta. Mau taruh di mana? Jadi di adopsi sama Katara gitu. Iya. Tapi gue juga ngobrol dulu sama kak ipar lu kan, nah, gue tahu dong itu yang tersulit keuangan kan ada di RI 1 R1 susah itu. Ntar gue tanya dulu sama istri gue ya. Sayang, come here. Wow, what's up? Jadi gini, aku tuh tadi. Aduh, kalau udah jadi gini suka curiga sama si Alsyad. Aku bilang sama Alsyad, orang kan pada, aduh ya Allah. Orang kan, anaknya udah mulai berat loh. Oh iya, ya. Orang kan pada apa? Orang kan di Jakarta, kemarin-kemarin lagi pada beli ini apa, mobil lah, mobil listrik ya. Itu biasa, bukan sultan. Kalau sultan tuh dimana ketika kita mau beli barang, udah uangnya ada tapi barangnya belum tentu ada. Bener. Gimana kalau kita beli harimau? 600 juta doang. Masalahnya ya, bukan apa-apa nih. Kandangnya Esan aja lebih gede daripada rumah kita. Kita kalau kita yang pelihara, mau taruh di mana? Rumah kita kecil tuh kan, karena kita memilih untuk kecil. Kayak kepake ruangannya. Oh iya. Kalau ini kan kita taruh di sini. Ini anaknya mau digendong ya, digendong gini-gini. Aduh. Oke, baik. Oh beda ya, pegangannya kalau ini pendek. Susah ya, Bapak. Jadi gimana nih, maksudnya? Kayaknya aku udah bilang. Sini aja, jangan. Aset, aku udah bilang. Cat. Oke. Setujui? Wih. Tumben. Lah, kamu ini adalah dibaca. Dia enggak tahu kakaknya. Lihat, ini karena hari ulang tahunnya Alsyad katanya. Ay, anjir apa nih? Kompas belum. Terima kasih ya. Nanti dikasih ini harganya itu enggak. Ntar kan nih. Dia harimau. Kita yang lain dong, Bu. Biar buat mainannya kita. Ini. Kali ya. Kali udah ngeliat tuh udah seneng banget dari tadi udah. Gak mau kalah sama Rafathar, Rafathar juga kemarin Arafin nawar. Oh nawar. Oh gimana Arafin nawarnya? Kau tuh kesini nawar dia. Nawar gimana? Arafin nawar. Kali cuma berapa? 500. 600. Tapi naikin sih kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Alsyad misalnya kita bagi dua. kita naikin 600 biar maksudnya orang tahu. Kita jangan 600, satu. Kalau satu bisa dapat dua, itu M. Ya banget duitnya bagi-bagi dong ah. Aduh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi ini susah banget ya megang kamera ini, Bu. Aku cangkel deh. Oke. Katanya dia membeli harimau. Aku tuh kurang ngerti ya, apa konsep hidup dan tujuannya pengen beli harimau. Mendingan kita beli yang lain. Karena kan harimau udah ada nih, Alsyad.
Ya Bu, terima kasih Bu. Ketemu bini. Aku cium lu. Bu. Aduh. Aduh, lanin enggak boleh. Ayo mak, lihat ya, mak. Lihat. Bu, ibu. Lihat. Nih ayah, lagi. Aduh. Oke, nanti kita pikirkan lagi lah. Kayaknya kalau sehari mau ada yang lebih mahal atau lebih gede. Kita pasti akan beli.